Karakteristik kucing Ocicat. Ocicat adalah salah satu ras kucing yang menarik dan memiliki karakteristik yang unik. Berikut adalah beberapa karakteristik kucing Ocicat. Penampilan fisik. Ukuran sedang, Ocicat adalah kucing berukuran sedang dengan tubuh yang kuat dan atletis. Mantel Ocicat biasanya pendek, tebal, dan halus. Mantel ini memiliki pola belang khas yang mirip dengan macan tutul, tetapi berbeda dengan belang belum besar. Warna, Ocicat dapat memiliki berbagai warna mantel, termasuk coklat, coklat peking, biru, lavender, dan merah. Corak belang mereka sangat menarik, dengan titik-titik berbentuk roset yang berbeda dengan pola bintik biasa. Mata menonjol, mata Ocicat besar, berbentuk almond, dan ekspresif. Mata mereka biasanya berwarna hijau atau biru. Telinga mencolok, telinga mereka berukuran sedang hingga besar, dengan ujung yang melengkung. Telinga mereka menambah kesan liar dan eksotis pada penampilan mereka. Karakter ramah, Ocicat dikenal sebagai kucing yang ramah, sosial, dan mudah diajak bermain. Mereka sangat menyukai perhatian dan interaksi dengan manusia. Tingkat aktivitas tinggi, Ocicat adalah kucing yang sangat aktif dan energi. Mereka senang bermain dan memerlukan stimulasi mental dan fisik yang cukup. Kepribadian ceria, kepribadian Ocicat ceria, cerdas, dan suka mengeksplorasi. Mereka bisa menjadi kucing yang pintar dalam memecahkan teka-teki atau bermain-main dengan mainan interaktif. Kehadiran yang kuat, Ocicat adalah kucing yang tegas dan mendominasi. Mereka biasanya tidak malu-malu saat berada di tengah keramaian dan suka menunjukkan kehadirannya. Perawatan mudah, mantel pendek Ocicat relatif mudah dalam perawatan. Biasanya, cukup dengan menyikatnya secara teratur untuk menghilangkan bulu mati. Harapan hidup yang panjang, Ocicat memiliki harapan hidup yang cukup panjang. Biasanya mencapai usia 12 hingga 16 tahun atau lebih jika dirawat dengan baik. Kucing yang bagus untuk keluarga, karena sifatnya yang ramah dan aktif, Ocicat dapat menjadi pilihan yang baik untuk keluarga yang mencari kucing yang mudah diajak berinteraksi dengan anak-anak. Setiap kucing adalah individu unik, tetapi karakteristik umum di atas memberikan gambaran tentang apa yang dapat diharapkan dari kucing Ocicat. Penting untuk selalu memberikan perhatian, perawatan, dan cinta yang cukup kepada kucing manapun, termasuk Ocicat, untuk memastikan kesejahteraan mereka. Keberadaan teman kucing, Ocicat adalah kucing yang sosial dan seringkali senang memiliki teman kucing atau bahkan anjing di rumah. Interaksi dengan hewan lain dapat membantu mengurangi kebosanan mereka. Pelatihan dan keterampilan, Ocicat adalah kucing yang cerdas dan dapat diajarkan berbagai trik atau perintah. Pelatihan positif dengan hadiah dapat menjadi cara yang bagus untuk menjaga pikiran mereka tetap tajam. Pemberian makanan seimbang, pastikan memberi makan kucing Ocicat dengan makanan berkualitas tinggi yang sesuai dengan usia, berat badan, dan aktivitasnya. Konsultasikan dengan dokter hewan untuk menentukan pilihan makanan yang tepat. Perhatian kesehatan, selalu penting untuk menjaga kesehatan kucing Anda dengan memberikan vaksinasi yang diperlukan, perawatan gigi, dan kunjungan rutin ke dokter hewan. Energi yang melimpah, karena Ocicat memiliki tingkat energi yang tinggi, pastikan mereka memiliki kesempatan untuk bermain dan bergerak secara teratur. Sediakan mainan interaktif dan waktu bermain dengan mereka. Kamar mandi yang bersih, seperti kucing pada umumnya, Ocicat memerlukan kotak pasir yang bersih dan terawat dengan baik. Bersihkan kotak pasir secara teratur untuk menjaga kebersihannya. Pengawasan di luar ruangan, jika Anda membiarkan Ocicat keluar, pastikan mereka dalam pengawasan dan aman dari bahaya luar ruangan. Ingatlah bahwa mereka adalah kucing yang sangat penasaran dan mungkin tertarik untuk menjelajah. Cinta dan perhatian, yang terpenting, berikan cinta, perhatian, dan kasih sayang yang cukup kepada kucing Ocicat Anda. Mereka adalah hewan peliharaan yang menyukai interaksi dengan manusia dan akan merasa bahagia ketika merasa dicintai. Pertimbangkan adopsi, jika Anda tertarik untuk memiliki kucing Ocicat, pertimbangkan untuk mengadopsi dari shelter kucing atau menghubungi penyelamatan kucing ras. Ini adalah cara yang baik untuk memberi rumah kepada kucing yang membutuhkan, dan Anda mungkin dapat menemukan Ocicat yang membutuhkan rumah baru. Dengan memberikan perawatan dan kasih sayang yang tepat, kucing Ocicat dapat menjadi anggota keluarga yang sangat menyenangkan dan penuh energi. Pastikan untuk selalu berkomunikasi dengan dokter hewan Anda jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang kesehatan dan perawatan kucing Anda. Terima kasih sudah menonton video ini.
Nantikan video-video selanjutnya, semoga bermanfaat. Thank you.